Jadi yang Anda sedang pakai ini adalah batik yang Anda produksi sendiri? Iya. Ini batik apa namanya? Ini batik Lokchan yang dimodifikasi dengan bordir. Ini khas Lasem? Khas Lasem. Nah, produk ini Anda sudah jual kemana aja sih? Untuk yang klasik ini hanya kolektor-kolektor. Iya. Terus biasa itu ke Belgia. Belgia. Ke Italia. Ke Argentina. Ke Jepang. Ke Cina, bahkan Inggris juga, Australia, ya? Iya. Jadi karena dari ornament museum Inggris yang pernah datang ke Lasem dari Dr. Fiona Gerlock itu. Padahal Anda memproduksi ini di Lasem masih? Masih di Lasem. Jadi dari Lasem sudah mendunia begitu? Itulah anugerah Tuhan. Jadi dari kejujuran, kerja keras, dan siap berdamai dengan kesulitan. Iya. Yeah. Berdamai dengan kesulitan menjadi menarik ini ya. Karena ketika Anda mengatakan kesulitan, Anda pernah dihantam oleh badai krisis juga. Tapi yang saya ingin tanya, penjelasan saya soal Anda pernah mencuci pakaian, jadi tukang cuci pakaian. Kenapa sampai harus jadi tukang cuci pakaian? Berawal dari yang tidak nyambung tadi, Pak Andi. Waktu itu sekolah di asisten apoteker saya tidak selesai. Karena bukan hati saya di sana. Jadi Anda tidak punya modal sebenarnya untuk benar. Bekerja secara benar ya? Iya. Jadi Anda jadi akhirnya mau, yang Anda saya mau punya jadi tukang cuci. Cuman ijazah SMP itu pun dibawa orang tua dan sekarang hilang. Udah SMP hilang pula. Kasian betul Anda iya. Ini ya. Oke, Anda juga pernah jadi buruh potong rokok. Tapi kelihatannya karir ini kurang sukses, kenapa ya? Kurang terampil, Pak Andi. Jadi saya melihat banyak anak-anak perempuan begitu terampilnya motong rokok. Sehari bisa dapat ribuan, sementara saya 100 pun enggak dapat. Dan itu pun akhirnya saya harus keluar karena ada banyak rokok yang rusak karena. Jadi perusahaan rugi mempekerjakan Anda ya. Iya, betul. Cuman 325 pun dengan makan cercaan itu, Pak. Lalu kenaik bus. Saya beralih karena saya harus bertanggung jawab terhadap kedua anak saya. Iya. Ya, sehingga saya harus berusaha mempertahankan hidup ini dengan bekerja apa adanya. Saya tahu apa yang saya lihat saya harus bisa. Jadi saya waktu itu beralih ke bis karena jadi kenaik nih ya. Kenaik itu kondektur, artinya yang Pak. Kondek ya, kenaik sama kondektur ya.